dipersembahkan oleh Musik menjadi suatu aspek yang sangat lekat dengan kehidupan masyarakat. Dengan musik pun kita bisa melestarikan lagu-lagu dan alat musik tradisional di Indonesia. Dalam era modern, musik kekinian juga dapat dipadukan dengan musik tradisional yang membuat alunan musik lebih menarik. Indonesia pada malam hari ini akan membahas mengenai berbagai cara dalam melestarikan musik di Indonesia. Ada grup band Vimas yang memperkenalkan musik modern dan musik tradisional dalam lagu barunya yang rilis di Eropa. Aku bahagia kayak makan bapia. Lalu ada komunitas Uku Iki yang menggunakan alat musik ukulele yang sangat kental dengan irama etniknya. Lalu ada juga bundengan, musik asal Wonosobo dengan cukup satu alat tradisional yang besar bisa menghasilkan 8 suara gamelan. Sangat menarik kan? Saksikan selengkapnya di Indonesia. Mencintai musik etnik itu luar biasa dan musiknya ternyata juga memang sangat menyenangkan sekali untuk didengarkan dan untuk disimak. Kalau menurut Vima sendiri, apa yang menarik dari alat musik tradisional kita? Jadi yang menarik itu adalah budaya itu nilainya sangat mahal, Mas Yofi. Jadi contoh ya, sedikit keluar konteks sedikit aja. Jadi kalau kita lihat Korea Selatan, dia bukan jual produk, bukan jual alam, tapi dia jual culture. Makanya negara itu sekarang sejajar sama negara-negara superpower lainnya, maju gitu. Nah Indonesia memiliki segudang kekayaan budaya yang kalau menurut subjektivitas saya terbaik di dunia. Nah, sepakat itu. Sepakat. Nah kenapa enggak? Saya pikir saya mencoba untuk mengkolaborasikan itu dengan hal yang kekinian karena dalam kebudayaan itu sifatnya harus selalu dinamis. Ya. Jadi saya mau jadi anak muda yang pakai budaya tapi hidup di sela-sela millennials gitu. Wow, keren banget ya. Nah, tadi juga saya ngeliat nih grup cewek-cewek main ukulele. Apa sih yang kamu suka dari gitar kecil ini? Pasti karena kecil pertama. Ya, dan unik. Bisa dibawa di mana-mana. Jadi kan karena memang suka musik, saya main cello sebetulnya awalnya. Terus kalau cello kan agak susah dibawa, piano juga agak berat. Terus ketemu sama alat musik ini, terus awalnya itu justru dari ngelukis ukulele. Oh, dari melukis ukulele. Jadi, itu juga pasti lukisan sendiri ya. Dari lukis, terus ternyata banyak yang suka, banyak yang beli, terus nggak ada komunitas untuk belajar. Jadi saya pikir kalau misalnya ada komunitas lain yang ternyata kalau masuk kan dia kayaknya, aduh semuanya jago. Aku pengen bikin komunitas untuk orang-orang awam yang mungkin memang bukan musisi, tapi bisa bergabung, belajar bareng-bareng. Jadi nggak ada bosnya, nggak ada ininya, tapi kita sama-sama ngulik bareng dan akhirnya terbentuk kayak gitu. Jadi untuk kumpul-kumpul, seru-seruan awalnya ya, tapi menjadi sesuatu yang bisa apa namanya dibanggakan. Dari berbagai profesi gitu. Nah, Mas Supri, saya penasaran banget tuh dengan alat musik yang dimainkan. Itu namanya apa dan ceritanya seperti apa? Untuk nama alat musik yang saya mainkan itu namanya bundengan. Bundengan. Bundengan, dari kata bundeng. Itu semacam karinding, bundeng itu, kalau di Wonosobo. Nah, asal-usul alat ini sebenarnya awal mulanya itu sebagai pengganti jas hujan untuk melindungi dari panas dan hujan ketika pengembala mengembala bebek. Kan gabut kan di nunggu bebek baru makan gitu gabut, ya udah kasih senar. Awal mulanya itu senarnya ijuk sebelumnya. Cuman oleh Bapak Barawi itu diubah tahunnya saya lupa. Nah, itu diubah pakai senar raket. Raket badminton gitu. Dan akhirnya di situ apa namanya banyak orang memainkan itu. Nah, bundengan itu sendiri ada berapa not dalam satu alat musiknya?
Kalau gitar kan ada berapa senar gitu kan? Kalau bundeng kan bentuknya? Ada 5 senar. 5 senar. 5 senar. Hmm. Terus ada 3 buat kendangnya. Wah keren banget tuh ya. Ya, saya makin penasaran ingin lihat penampilan Supri dan teman-temannya. Ini termasuk kekayaan alat Indonesia. Betul, juga ya. Iya. Nah, kalau dari memainkan alatnya berarti ada fungsi ritmenya ada, fungsi melodis ada gitu kan? Kalau di Jawa itu sebagai ketuk, kenong, gong. Oh, jadi gitu. Nada struktural. Nada struktural. Hmm. Wah keren banget. Jadi makin penasaran. Kalau dari kamu udah pernah merekam itu? Udah. Udah. Dipersembahkan oleh